sosialisasi pemilihan umum ya tahun 2024. Nah, jadi pemilu itu dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Untuk pemilu 2024 itu ada 3 sistem yang digunakan. Yang pertama, untuk pemilihan presiden itu adalah sistemnya majority pyramid system. Jadi untuk pemilihan presiden ketika tidak mencapai 50% plus 1 itu akan ada putaran kedua. Kabupaten warnanya warna hijau. Oh, betul.